Saudara, seorang pria di Cakung, Jakarta Timur menjadi korban kejahatan perampokan dengan modus COD atau pembayaran di tempat. Pelaku yang berjumlah dua orang sempat mengancam korban menggunakan senjata tajam jenis celurit. Dari rekaman kamera pemantau, tampak seorang pelaku menunggu di luar rumah kediaman korban. Sementara satu pelaku lainnya bertemu dengan korban untuk membayar barang yang sudah disepakati. Namun tiba-tiba pelaku mengambil barang milik korban dan berlari sambil mengacungkan senjata tajam jenis celurit. Perampokan dengan modus COD atau cash on delivery ini sudah terjadi 4 kali di wilayah ini. Polisi sektor Tanjung Priok masih belum bersedia memberikan komentar terkait aksi kriminal ini. Nggak ada lari ke depan dia. Gegang kecil deh, Bu. Kayaknya ngumpet di saya hanya dengar dari korban bahwa dia mau cewodean HP dari Cakung dan janjiannya di gangan sini. Oh, ketemuan sama calon pembelinya. Iya. Korbannya bilang HP-nya diambil dan dia mau dicerurit. Teriak minta tolong. Korban ngejar, teriak, berhubung diacungin cerurit, nggak jadi. Mundur. Pelakunya ada berapa orang, Bu? Dua orang. Cerurit